Saya, Lucien Pahala Sitanggang, Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2019 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2020. Semoga damai Natal memberikan kesempatan bagi kita semua untuk saling memaafkan dan mendorong kita untuk saling memberikan semangat kepada saudara-saudara kita dalam mencapai tujuan hidup yang semakin baik. Pada momentum Natal ini, saya juga mengajak seluruh warga negara Indonesia, khususnya Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias, bergandeng tangan, saling memaafkan, dan mewujudkan Indonesia yang semakin sejahtera. Kami juga memohon maaf kepada seluruh peserta didik kami, keluarga besar Sivitas Akademik Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, untuk keterbatasan pelayanan kami. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, kita bisa mencapai tujuan, tonggak pencapaian visi misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga yang semakin baik. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom.